bin Muhammad Nasir. Asal beliau ni berasal daripada Ampang Selangor, maksudnya. Menetap di Ampang juga dan juga ustaz di Madrasah Ad-Diniyah Kelantan. Pernah belajar di sana kan? Ya. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Al-Fadhil Ustaz Nazri ini begian aktif dalam usul-usul dakwah dan juga beliau juga menyampaikan kuliah-kuliah di masjid-masjid di Surau dengan kitab kadang-kadang ada kitab-kitab yang beliau sampaikan seperti kitab Sirah, Sirah Al-Anbiya dan berbagai lagi lah. Jadi beliau juga kalau tuan-tuan boleh lihat kalau rindu dengan ceramah beliau boleh tengok dalam YouTube ada banyak ilmu dan manfaat daripada Ustaz Nazri yang kita boleh kongsi bersama. Dan pada malam ini Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk kita bersemuka kita mendapatkan manfaat dan ilmu daripada beliau ini. Moga-moga dalam tempoh PKP ini kita mendapat sedikit sebanyak panduan di atas ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan kita ataupun melepaskan kita daripada wabak penyakit insya-Allah ya rabbal alamin. Jadi untuk tidak melengahkan masa, pihak majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan kuliah Maghrib khas ini. Falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa liyuzhirahu ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uddatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadrih wa miqdarihil azim. Amma ba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, buat julung kali pertamanya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ruang legar ataupun di dalam surau kita yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan yang diberikan nama ataupun yang diletakkan nama Surau Al-Mughni. Alhamdulillah. Mughni asal perkataan ghani dengan makna kaya lah. Nah, maha kaya, ghani. Nah, al-istighna'u an kulli ma siwah. Kalau kita mengaji dalam ilmu usuluddin, Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Bila kata Allah taala maha kaya, Allah taala tak berhajat kepada makhluk. Nah, Allah taala suruh kita sembahyang, kita tak sembahyang pun tak ada masalah. Nah, bukan Allah taala jadi lemah. Allah Ta'ala suruh kita bersedekah, kita tak nak bersedekah, Allah Ta'ala tak jadi miskin. Maka asal perkataan Surau Al-Mughni, alhamdulillah. Saya ucapkan jutaan berbanyak-banyak terima kasih, terutama kepada Al-Fadhil Tuan Imam kita merangkap pengurusi majlis pada malam yang mulia ini. Syukur berbanyak-banyak kepada Allah SWT. Hampir-hampir juga pada malam ni sekali lagi dibatalkan kuliah kita, hampir-hampir, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan. Terutama jutaan berbanyak-banyak terima kasih pada Ustaz Din yang ada di hadapan ustaz,
yang bantu. Hari ini hari yang terakhir. Sebelum besok seluruh Semenanjung PKP kecuali Pahang, Perlis, Kelantan. Dan begitulah kata Tuan Pengerusi sebentar tadi, malam yang terakhir. Penceramah-penceramah daripada luar untuk berkongsi ilmu di dalam bumi Melaka, bumi Hang Tuah, bumi yang terbaik, bumi yang tercinta ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala beri keizinan kepada Ustaz untuk bersama-sama duduk dengan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita, perhimpunan kita, duduk di dalam sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sekali lagi berbanyak-banyak terima kasih kepada seluruh pimpinan ahli jawatan kuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hampir beberapa hari, 3 hari Ustaz berkampung di sini. Berkuliah, menyampaikan ilmu. Alhamdulillah, kali pertama juga Ustaz datang di bumi Melaka dalam sesi menyampaikan ilmu. Ustaz berasal daripada Ampang, Selangor. Alhamdulillah. Dan sekarang kebanyakannya menetap di Madrasah Adiniyah Bakriyah, Pondok Pasir Tumbuh. Tempat Al-Fadil Ustaz Abu Yamin mengaji dulu. Itu senior saya lah tu. Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Abu Yamin. Alhamdulillah, orang yang alim. Jadi Ustaz, alhamdulillah kebetulan pada kali ini cuti Maulidur Rasul. Jadi orang rumah Ustaz, orang Tampin, orang Negeri Sembilan. Rumah lah. Jadi balik ke kampung tu, asalnya ada urusan di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur lama dah PKP. Jadi ingat-ingatkan 9 November besok lah tamat. Bercadangnya ada urusan di Kuala Lumpur. Tapi tak apalah, kata dengan rumah, kita balik rumah mak mertua dulu. Maksudnya rumah mak dia lah. Tengok-tengok-tengok sampai Disember, ambil kau padan muka aku tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ingat boleh buat urusan. Jadi alhamdulillah, pertemuan kita Allah Subhanahu Wa Taala berkati. Ustaz pun kalau tidak hampir-hampir, malam ni sepatutnya tak dapat dah. Tapi tengok-tengok, alhamdulillah Allah Taala izinkan juga. Tanya dengan Ustaz Wan, Imam Surah Al-Furqan, tanya Ustaz Wan, "Ustaz Wan, malam ni kena batal juga. Ustaz jangan buat pasal, anak kena pancung nanti," kata dia. Jadi alhamdulillah Ustaz dapat berjumpa dengan ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah. Baik, ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis di dalam kitab Al-Imam Nawawi Matan Arba'in. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Innamal a'malu binniyat." Segala perkara yang kita buat mesti didahulukan dengan niat. Apa yang kita buat pertama sekali biar ada niat. Menuntut ilmu, biar datang di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat redha Allah. Baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam kitab Sahih Bukhari, waktu mengaji dengan Al-Habib Ali Zainal Abidin, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar daripada rumah dia, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah aw kama qala." Nabi kata siapa yang daripada kediaman dia, daripada rumah dia, keluar untuk belajar satu bab sahaja daripada ilmu agama Allah. Satu bab dia. Jangan banyak-banyak. Biasa kita mengaji duduk dalam majlis ilmu, mana tempatnya ibu-ibu, ayah-ayah? Bainal maghrib wal isyak. Biasa ni. Di antara maghrib dan isyak. Belajar satu bab dia. Mana hari ni? Contoh, ustaz lain datang mengajar bab salat. Solat, ada berapa tempat untuk angkat tangan? Ada 4 posisi untuk sunat angkat tangan. Bukan 4 kali, 4 posisi. Mana? Pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar, angkat tangan. Yang kedua, nak rukuk, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah, angkat tangan. 2. Yang ketiga, nak i'tidal, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami'allahu liman hamidah, angkat tangan. 3. Yang keempat, duduk tahiyat awal, nak naik rakaat yang ketiga, sunat angkat tangan. Tengah baca tahiyat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, nak naik, Allahu akbar. Macam tu. 4 posisi. Lain daripada tempat tu jangan angkat tangan. Contoh mana Ustaz? Saya tengah sujud yang kedua, subhanarabbiyal a'la, sembahyang isyak dia lagi.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rakaat pertama ni nak naik rakaat kedua. Allahu akbar. Jangan angkat tangan. Terus masuk dia dalam naik kita. Empat posisi. Belajar satu babnya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya dipermudahkan oleh Allah. Di orang panggil Allah sallallahu alaihi wasallam, disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni yang kita nak. Belajar satu bab. Oh ustaz, baru saya tahu. Ada orang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah dia terus lepas tangan. Boleh, tak batal, tapi pahala mengangkatkan tangan tu tak dapat. Ada orang lepas duduk tahiyat awal, dia naik rakaat yang ketiga, dia tak angkat tangan. Tu yang asyik lupa rakaat tu. Tiga ke empat, tiga ke empat, tiga ke empat. Betul? Cuba nanti beramal dengan hadis Nabi. Lain tempat yang angkat. Duduk tahiyat awal. Jadi duduk tahiyat awal ni maksudnya ada pada zuhur, asar, maghrib, isyak je lah. Subuh tak ada lah. Katalah sekejap lagi isyak. At-tahiyyat nak naik tiga tu. Allahu akbar, angkat. Kejap ni tiga nak naik empat, jangan. Dalam perjalanan tiga nak naik empat tu, terus masuk saja. InsyaAllah takkan jadi was-was lagi. Tiga ke empat, tiga ke empat, takkan. Ni yang Nabi bawa ni. Kita kan biasa lupa. Nah, tu guru kata kalau lupa cuba solat. Cuba solat, insyaAllah ingat. Apa dia? Tak mana anak kunci motor ni lupa. Nah, ngam-ngam angkat Allahu Akbar. Masuk dalam solat ni semua ingat. Lepas ni nak pergi dobi, lepas tu nak pergi beli pampers anak kalau ustaz lah, lepas tu nak pergi beli susu. Anak kunci tadi terselit dalam washing machine, semua ingat. Lepas bagi salam, semua lupa balik. Itu punya jahat iblis laknatullah. Nampak? Sebab tu belajar satu bab sahaja daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala memadai. Begitulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut akhir zaman kebanyakannya. Ha, ni kita kena ubah sikitlah. Nah, macam ustaz biasalah menceramah bebas tak apalah. Kalau ustaz-ustaz yang dah ada tetap ni kalau boleh bawa kitab. Nah, bawa catatan. Tak apalah macam ustaz ni umum. Nah, kalau ustaz-ustaz yang macam ustaz sebutkan tadi, yang fadil pengurusi kita, nah, kuliah-kuliah berkitab, bawa kitab. Sebab apa? Kata Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ilmu ni ibu-ibu ayah-ayah, dia macam binatang perburuan. Perburuan tu macam mana? Dia bukan binatang ternakan. Ternakan tu yang kita buat sembelih raya haji tu, lembu, unta, kibas, kambing. Perburuan ni dia agresif. Pelanduk, kijang, rusa, dia binatang perburuan. Ilmu ni umpama binatang perburuan kata Imam Syafi'i. Sekarang ni dalam ni ingatlah, keluar sekejap lagi habis lupa. Sebab tu Imam Syafi'i kata binatang perburuan kalau kau dah dapat tangkap dia, ikat dia elok-elok. Jangan bagi dia lari. Maka begitulah dengan ilmu. Maka ilmu, tuan-tuan kena ikat. Ibu-ibu, ayah-ayah kena ikat dengan tulisan dan juga pen. Biasalah umat akhir zaman. Tok guru bawa kitab, anak murid bawa satu pistol dua peluru. Itu biasa. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Nah, itu yang kadang-kadang menyedihkan kita. Tapi ustaz umum tak ada masalah. Sebab tu mengaji dalam ilmu agama Allah ni, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu benda yang bukan senang. Bukan senang. Setiap daripada kita ada ujian. Betul? Beza. Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-Baqarah, La yukallifullahu nafsan illa usaha. Setiap daripada kita, aku bagi bebanan tersebut, aku tahu kamu mampu nak pikul bebanan tu, kata Allah. Aku bagi Aminah anak sakit, aku tahu dia mampu pikul. Aku bagi seorang hamba Allah baru-baru ni di mana? Hulu Terengganu. Di mana? Temeluk. Anak dia kena bunuh. Nah, rakan sekolah tu. Allah Ta'ala tahu si bapak dia mampu untuk pikul bebanan tersebut. Aku tahu.
Allah Ta'ala turunkan dekat tempat kita, Allah Musalli ala Sayyidina Muhammad, macam-macam bentuk ujian. Yakin setiap daripada perkara tersebut akan ada jalan penyelesaiannya. Cuma setiap daripada kita ujian berbeza. Jangan kata sama. Nah, ustaz ujiannya macam ni, ayah-ayah sebagai talabul ilmu penuntutnya macam ni. Tetapi yakin setiap daripada ujian pasti akan ada kesenangan, yakni kejayaan. Allah Ta'ala sebut dua kali, Allah Ta'ala remind, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Selepas daripada kesulitan, selepas daripada mudarat, selepas daripada kepayahan, yakin pasti akan ada kesenangan pada masa akan datang. Yakin. Ustaz sebagai penceramah, ada ujian ustaz. Ustaz banyak berkuliah di Selangor. Kalau ibu-ibu ayah-ayah tengok di YouTube tu, banyak di sebelah Selangor. Nah, ada juga di Kelantan, tetapi Kelantan ni kurang rakaman-rakamannya. Nah, biasa kita mengajar di masjid-masjid, mengajar berkitab lah. Tapi kalau di Selangor tu, dia ada satu dalam Facebook tu, satu orang panggil satu tim. Nama dia OMI, Online Majlis Ilmu. Dia selalu ikut ustaz lah. Nah, ke mana ustaz pergi tu, dia akan tahu dan dia akan buat rakaman. Pengalaman dan ujian bagi seorang penceramah macam ustaz. Satu hari itu ustaz dapat jemputan daripada Ampang nak pergi ke tempat ustaz mengajar kuliah maghrib. Ceramah perdana masa tu. Saya ingat lagi, Isra' Mi'raj kan tak silap. Ke Maulidur Rasul. Lebih kurang lah. Nah, Isra' Mi'raj. Dapat satu jemputan daripada rumah nak pergi ke tempat ceramah tu memakan masa 1 jam 30 minit. 1 jam setengah. Ni ujian bagi ustaz. Ibu-ibu, ayah-ayah ujiannya lagi. Nak jadikan cerita Kuala Lumpur, maklumlah. Nah, jarak 20 kilo ke. Tapi lepas asar dah kena keluar. Jangan buat pasal. Ampang ni ibu-ibu ayah-ayah, orang maklum dah. Dia punya jam, ya Allah. Azab dia tu bawah sikit daripada api neraka Allah azab. Nah, dia punya azab, ya Allah, tak tahannya. 20 kilo ya. Naik kereta siap lah. Nah, azab dia, ya Allah, jam ya Rabbi, sungguh-sungguh. Ustaz pun dapat jemputan 1 jam setengah. Sampai 45 kilo lah lebih kurang. Nah, perjalanan nak menuju. Jauh juga tu, 45 hingga 50 kilo. Allah Ta'ala uji ustaz lepas daripada solat fardu asar, nak gerak dah. Start kereta tak hidup. Nah, Allah Ta'ala uji. Start kereta tak hidup. Bateri kong. Ini dah lepas-lepas asar, kita nak cepat. Telepon sahabat ustaz. Assalamualaikum Syekh. Anda nak minta tolong ni. Ada apa ustaz? Anda nak pinjam kereta ni. Nah, boleh tak? Sebab saya nak pergi kuliah jauh ni. Allah ustaz, saya minta maaf banyak-banyak. Kebetulan hari ni saya nak guna kereta. Saya pun ada jadual tempat lain. Ustaz tak ada arah dah. Nah, cuaca nak hujan ni. Nah, tengok kiri, tengok kanan. Tak ada solution lain. Tak ada alternatif lain. Ustaz tengok motor buruk ustaz tadi. Tak fikir panjang dah. Nah, sebab masa tu ceramah perdana. Orang dah bubuh bina. Orang dah buat masak. Macam minggu lepas lah sepatutnya ustaz kat sini. Nah, dah siap masak dah. Tapi nak buat macam mana orang rumah masuk hospital? Nah, demam panas. Balik pergi daripada Jementah. Sahabat pondok nikah. Balik pun demam panas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makan ubat, makan Panadol tak jalan. Kita dah bimbang tadi musim-musim COVID ni. Nah, dah bimbang dah. Bawa pergi hospital. Hospital tahan dulu sekejap. Masuk warded satu malam. Masuk air. Nah, alhamdulillah esoknya, keesokannya keluar. Jadi ustaz dalam perjalanan nak pergi tu, kereta rosak. Tengok tak ada arah. Ambil start motor. Start motor, ibu-ibu yang rahmati Allah. Perjalanan 1 jam setengah. 50 kilo. Ujian. Sedang-sedang bawa motor, hujan lebat selebat-lebatnya. Pakailah baju hujan. Pakai baju hujan pun bukan sama macam kereta. Nah, macam mana pun basah. Sampailah kepada tempat ustaz ceramah. Dia tak boleh suka-suka batal. Kalau ceramah perdana ni tak ada musyakar, tak ada kematian, tak ada kemalangan, tak ada apa, jangan suka-suka batal. Kecuali kuliah maghrib biasa tu lain lah. Ni orang dah siap sedia makan ni. Ustaz kata aku kena pergi juga, kena gagah. Ustaz bawa motor sampai-sampai dekat surau tu, ya Allah, ustaz turun daripada motor naik ke matu buntut aku dibuatnya. Nah, 1 jam setengah dengan hujan selebat-lebatnya. Sampai turun daripada motor, tengok orang dah solat, kita pun turun masuk masbuk lah. Selesai semayang-semayang, gerbak-gerbuk. Ujian nak cerita. Selepas daripada ujian ni, dadang naik motor. Kemudian pula hujan tengah jalan pula Allah Ta'ala bagi. Sampai pula orang pula dah salat dah. Tak apa.
ujian sekali lagi Allah Ta'ala bagi. Sebelum nak naik meja menceramah, pengerusi datang. Pengerusi orang Kelantan. Nah, kes ni berlaku dekat Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Ni ambo nak minta maaf banyak-banyak dengan Ustaz. Kenapa tu? Anak ambo petang tadi kemalangan kecil naik motor. Kemalangan ringan lah. Ambo minta maaf banyak-banyak Ustaz. Ustaz ceramah dulu, ambo nak ke hospital. Ambo minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah Ustaz, lepas Ustaz ceramah kita ada jamuan sikit, InsyaAllah ambo akan cuba sedaya upaya secepat mungkin untuk balik makan dengan Ustaz. Ustaz pun kata dengan pengurusi, tak apa pengurusi, pengurusi di center. Tak apa, tak apa, tak apa, jangan bimbang. Ustaz pun ceramah. Ceramah, ceramah, ceramah masa tu Isra' wal Mi'raj. Nah, suara Ustaz ni kalau orang boleh tidur, maknanya sebelum dia datang kuliah Ustaz, dia terlampil muda lah jawab dia. Kalau dia boleh tidur, Ustaz ceramah, ceramah, ceramah. Alhamdulillah dalam tempat Ustaz ceramah tadi tu, Allah Ta'ala bagi ujian sikit. Dalam surau dia, kecil je surau dia tu. Nah, dalam satu saf tu boleh masuklah dalam 11 orang masa tu sebelum PKP. Nah, alhamdulillah kita ni kalau penceramah ibu-ibu ayah-ayah, orang duduk dekat dengan kita ni jadi semangat sikit. Kita jadi orang suka, seronok orang datang rapat sikit. Nah, tapi yalah Allah Ta'ala ni. Nah, kebetulan pada malam tersebut ketika Ustaz sampai dekat surau tu hujan lagi. Ditakdirkan oleh Allah yang ada dalam kuliah Ustaz ceramah perdana ni, 4 orang je yang ada ujian tu. Tapi alhamdulillah dia duduk dekat dengan Ustaz. Bila walaupun 4 orang, kita tak rasalah macam tak ada orang sebab dia duduk dekat. Ustaz pun ceramah, 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 15 minit jalan, masuk 20 minit, suara macam ni. Ustaz tengok ujian datang. Daripada 4 orang tu, 3 orang tu boleh mata tidur depan Ustaz. Buang hajur betul. Nah, ujian. Jangan cakap tak ada. Ustaz senanglah ceramah, ceramah. Jangan kata macam tu. Datang 2 orang kemudian. Tak apalah, 3 orang dah tidur. Datang lewat sikit. Ustaz dah jalan dalam 10 minit, 15 minit tu datang 2 orang. Ngam-ngam dia parking dekat tepi. Dia ada sliding door dekat tepi tu. Ceramahlah. Ceramah, ceramah, Ustaz buat lawak, dia tak gelak. Heran juga. Ustaz buat dia lawak, dia tak gelak. Tak apalah, yang depan ni dah kroh, kroh, kroh. Baik je dah. Ustaz ceramah. 2 orang tu Ustaz tengok. Eh, kenapa dia tak ada perasaan ke? Okey lah, ngam-ngam lah lepas daripada dah masuk waktu isyak tu lebih-lebih sikit Ustaz berhenti. Semayanglah salat fardu isyak. Lepas bagi salam, salat fardu isyak. Tengok ada pengerusi. Tak apa. Mungkin pengerusi sampai awal. Tanya pengerusi. Pengurusi minta maaf lah, nak tanya ni sikit. Pengurusi orang Kelantan. Nah, Ustaz ngaji Kelantan lama, sabit tu boleh kecek sikit. Mok orang Kelantan, orang Melu, jangan merah. Nah, boleh kecek sikit-sikit lah. Nah, cuma rumah je. Orang rumah orang negeri 9. Bapak mertua Ustaz. Maksudnya bapak kandung dia orang Padang Temu. Tapi tak pernah pergi pun Padang Temu tu. Nah, bapak mertua Ustaz lah. Jadi Ustaz kata pengurusi. Bapak teruk sangat surau pengurusi ni. Kenapa Ustaz? Allah pengurusi, 4 orang yang mari dalam kuliah Ustaz. Pengurusi jawab apa? Ustaz, muju 4 orang. Kalau tak ada teruk, padan muka Ustaz. Kuang hajur pengurusi tuan-tuan. Dahlah dia tak ada dalam kuliah aku. Nak kata kepada tuan-tuan, ujian setiap daripada kita beza. Tapi pengurusi kelahlah masjid surau pengurusi. Nah, walaupun otai-otai masih berbisa yang duduk depan Ustaz ni, alhamdulillah dia duduk rapat walaupun tidur. Tak apalah, sekurang-kurangnya dia ada dalam majlis ilmu. Tapi Ustaz nak tanya sikit pengurusi. Bapa ada orang mari 2 orang kemudian tu dia duduk dekat sliding door. Mana Ustaz? Hatu pakai kopiah so, pakai songkok so. Mana? Tu tengah jalan. Betul-betul dia tengah jalan depan kami. Lepas habis salat fardu isyak tu lah, dah nak semayang ba'diyah tu. Kenapa yang tu pengurusi saja Ustaz nak tanya lah. Bila Ustaz buat lawak ya, buat kelakar-kelakar sikit, demo tu tak gelap. Demo tu macam tak suka. Nah, senyap dia tengok A, tengok B, tengok mana tu pengurusi. Ya Allah Ustaz, yang tu memanglah dia tak ada gelak, tak ada apa Ustaz. Yang tu pekak Ustaz. La haula wala quwata illa billah. 3 orang tidur dalam kuliah aku, 2 orang pekak. Malam tu jin je dengar tu Ustaz. Nak katakan dengan ibu-ibu ayah-ayah, ujian kita beza.
Sebab tu Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita saat kita berada di atas muka bumi. Allah kumpulkan sebanyak-banyak bekal amalan kita. Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsah wa amila liman ba'dal maut. Orang paling cerdik, orang yang siap sedia dalam kepala otak dia, dalam minda dia, dalam akal dia, nak bawa apa lepas daripada mati. Jangan main-main eh. Orang yang meringan-ringankan bab solat, antara tanda yang pertama orang mati su'ul khatimah. Satu doa yang ustaz minta kepada ibu-ibu, jangan tinggal lepas habis daripada solat. Boleh ikut ustaz tak sama-sama malam ni? Satu doa ni jangan tinggal. Ni ustaz dapat ijazah daripada almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa, si Kedah. Waktu ustaz ngaji dengan beliau, ibu-ibu boleh tengok macam mana kematian almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa, si Kedah. Sama kematiannya macam almarhum Tuan Guru ni Aziz Nikmat. Ibu-ibu boleh tengok. Saya antara tok guru saya yang paling alim, yang pernah saya menuntut, antaranya lah almarhum Tuan Guru Haji Saleh. Meninggal dunia, van jenazah dah ada depan. Semayang dalam madrasah. Tapi Allah Ta'ala punya kuasa. Puluhan ribu datang di Kedah, si Kedah. Van jenazah dah siap sedia ke depan. Maksudnya lepas habis selesai solat, nak pergi semayang lah. Maksudnya dah bawa lah jenazah tu pergi kubur. Kubur lebih kurang dalam 800 meter. Lebih kurang. Jadi perlukan kenderaan lah jauh. Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada almarhum Tuan Guru. Ibu-ibu bayangkan kenderaan tersebut tak boleh bergerak. Penuhnya orang. Akhirnya daripada jenazah tu dalam masjid, beratur orang 800 meter. Pasing-pasing jenazah tu. Ramainya nak cerita. Baginda Rasulullah SAW sebut, apabila ada jenazah dalam karya, dalam mukim, 40 orang saja yang sembahyang kepada jenazah tersebut, yakin dan pegang, insyaAllah jenazah tersebut akan ditangguhkan azab kubur pada malam pertama, kata baginda Rasulullah SAW. Sebab tu kalau ada kematian jenazah, kalau boleh, tolong jangan tinggal jenazah ni tadi. Sedaya upayalah datang semayang jenazah. Sedaya upaya. Sedaya upaya. Kalau kata dekat tempat kerja pun, tanya dalam grup. Jemaah kita, arwah tadi, almarhum tadi, insyaAllah nak solat pukul apa? Pukul 3 petang, pukul 2 petang, lepas zuhur. Oh minta maaf, saya kerja dekat Melaka. Kalau boleh, atas tubuh badan kita, niatlah balik. Kerana kata Rasulullah, yakin insyaAllah ada perangai, sikap, akhlak, etika macam tu, besok kita meninggal dunia, orang pun sama akan balik untuk semayang jenazah kita. Satu doa almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa sebut, jangan tinggal. Doa untuk minta mati dalam husnul khatimah. Ikut ustaz sama-sama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wala tah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala tahtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tinggal doa ni. Ha? Lepas kita doa gerebak-gerebuk, Allahumma khtim lana bi khusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan kesudahan yang baik dan jauhkan aku mati dalam keadaan kesudahan yang buruk. Kerana apa ibu-ibu ayah-ayah? Dalam hidup kita, selain daripada jodoh Allah Ta'ala rahsia, maut Allah Ta'ala rahsia, maksudnya mati, rezeki Allah Ta'ala rahsia, qada dan qadar, ada dua benda Allah Ta'ala rahsia dalam hidup kita. Dua benda. Selain empat ni lah, kita tak tahu jodoh kita dengan siapa, tak tahu. Ajal maut pun tak tahu, betul? Ada orang tahu mati dia bila? Ustaz, saya mati 20 hari bulan 5, 2021. Ada? Siapa tahu dalam ni tarikh mati dia? Cuba angkat tangan. Ada? Kalau ada, aku baling dengan botol ni. Ustaz, saya mati sekian. Tak ada. Tak ada orang boleh tahu. Selain daripada rezeki, jodoh, ajal maut, qada'. Kata dalam hadis Rasulullah SAW, dalam kitab Muhtasar Sahih Bukhari, Nabi sebut dua benda Allah Ta'ala rahsia. Mana? Yang pertama, Allah Ta'ala rahsiakan kemurkaan dalam keredaannya.
Allah Ta'ala rahsia. Kemurkaan dalam redha. Kemurkaan macam mana? Redha macam mana? Ibu-ibu, kita tak tahu dekat mana banyak amal ibadah kita Allah Ta'ala terima. Tak tahu. Semayang tak hari ni? Semayang. Solat tak hari ni? Solat. Belajar tak bab solat? Belajar, alhamdulillah. Takbiratul ihram mesti dengar dekat telinga. Allahu akbar mesti sebut dekat telinga. Dia panggil rukun qauli, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyuratil makhsusati. Mesti kena sebut aqwal. Kalau dalam berjemaah, pastikan imam bunyi bar baru boleh angkat takbir. Contoh, ustaz jadi imam isyak sekejap lagi. Contoh, usalli fardhu isya'i arba'a raka'atin imaman makmum, usalli fardhu isya'i arba'a raka'atin makmuman. Ustaz pun Allahu ak, ustaz ak, dekat belakang al, batal semayang makmum. Jangan ada sejuzuk takbiratul ihram. Sejuzuk ni apa? Sikit, sebahagian, ciput. Pastikan imam bunyi Allahu Akbar, baru ibu-ibu, ayah-ayah, makmum angkat takbiratul ihram. Jangan ada serentak. Kalau takbir intiqalat, takbir perpindahan, serentak dengan imam, makruh, tak batal. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, serentak. Sami Allahu liman hamidah, serentak. Allahu Akbar, sujud, serentak. Allahu Akbar, duduk antara dua sujud serentak, makruh. Tapi kalau takbiratul ihram, ustaz belum bar lagi. Allahu ak, dekat belakang al, batal solat. Bukan luput 27. Batal solat. Sebab tu kena sungguh-sungguh. Dalam bab solat kena mengaji juga. Kita tak tahu dekat mana amal ibadah kita Allah Ta'ala terima. Nah, sah batal lagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang tepuk bahu. Lepas bagi salam, ustaz, ustaz, dekat tapak kaki ustaz tu ada apa? Cuba tengok. Kita pun tengok. Allah, ada najis, ada cicak. Maka ulama kata batal tak semayang kita? Nanti dulu. Ulama ihtimal, dia tanggung dua keadaan. Nak kata batal pun tak boleh. Nak kata tak batal pun tak boleh. Tengok. Agak-agak zon, berat sangka kita. Lepas bagi salam baru tai cicak tadi ada dekat kaki ke? Ke dah dalam solat tadi memang dah ada dah tai cicak tu? Ustaz, saya rasalah memang dah dalam solat tadi dah ada. Semayang batal. Dia panggil menanggung najis. Wajib keluar daripada surau. Wajib kena pergi bersihkan tapak kaki tu. Wuduk batal tak? Wuduk tak batal. Terpijak najis, wuduk tak batal. Keluar rumah, ada tai kucing dekat selipar, ada tai ayam, sarung. Dah ambil dah kita punya wuduk dekat dalam rumah. Dah ambil dah tadi. Nak datang surau Al-Mur ni, sarung selipar, sarung kasut. Ya Allah, tai kucing. Gi ambil wuduk balik. Wuduk tak batal. Terpijak najis, wuduk tak batal. Jadi dalam solat tadi menanggung najis. Lepas bagi salam, ada orang tepuk bahu. Ya Allah, tak apalah. Keluar pergi cari kepala baik. Bersih, bersih, bersih. Masuk balik dalam semayang. Kena ulang balik semayang. Senang. Tapi Allah Ta'ala rahsiakan kemurkaan dalam redha. Tak tahu dekat mana-mana banyak amal ibadah kita, Allah Ta'ala terima. Tak tahu. Siapa tahu? Haji kita. Ya, dah buat. Terima ke? Wallah. Sebab tu Ibnu Rajab Al-Haytami kalau mengaji dia dalam kitab Jam'ul Fawaid, Ibnu Rajab Al-Haytami ni 6 bulan sebelum nak tiba Ramadan dia menangis dah. Bukan 6 hari kalau macam kita kan dalam Rejab tu ataupun dalam Syaban tu biasa tak kita doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Biasa tak dengar doa tu biasa kan? Ni Ibnu Rajab Al-Haytami 6 bulan sebelum Ramadan dah menangis, meniti air mata. Kerana apa? Kerana minta supaya Allah Ta'ala sampaikan dia dalam bulan Ramadan. Sebelum 6 bulan, bulan apa? Syaban, Rejab, apa lagi belakang tu 6 bulan tu? Inilah sekarang ni.
selepas Ramadan pun meniti air mata. Ulama-ulama kata kenapa pula tadi 6 bulan sebelum menangis sebab nak tiba Ramadan, dah Allah Ta'ala bagi Ramadan nak menangis lagi waktu. Ulama-ulama dulu beza. Dia menangis kerana apa, ibu-ibu yang rahmati oleh Allah? Dia tertanya pada diri dia, adakah amal ibadah aku Allah Ta'ala terima tak dalam bulan Ramadan? Dia menangis sekali lagi. Bahtu Rasulullah SAW sebut dua golongan orang yang celaka atas ini. Dua golongan. Dalam hadis sebut syakawah. Di setengah pendapat kata perkataan syakawah ni ditafsirkan dengan rugi. Tapi waktu mengaji itu guru sebut syakawah celaka. Dua golongan. Mana? Yang pertama, apabila diberikan umurnya, hayatnya, usianya, dia masuk dalam bulan Ramadan dan dia keluar daripada Ramadan, dosa dia tak diampunkan oleh Allah. Celakalah, kata Nabi SAW. Dan yang kedua, golongan yang kedua, mana orang syakawah celaka? Di saat waktu dia hidup, di saat dia ada nyawa. Sekarang ni lah kita, dia punya ayah, dia ada parents, dia ada mak dan ayah. Dia tak pernah minta doa kepada ibu dan ayah dia untuk doakan kebaikan diri dia. Nabi kata golongan tu celaka lah sungguh-sungguh. Ada mak ayah, request lah. Apa benda yang kau nak, walaupun tak dinafikan, mak dan ayah orang yang baik, engkau tak doa pun mak dah doakan dah. Betul tak? Biasalah tu. Tapi kita balik pihak anak, minta kepada ibu dan ayah kita untuk apa? Untuk diberikan kekuatan, minta Allah Ta'ala permudahkan urusan ini. Lepas tu kita tak tahu dekat mana Allah Ta'ala rahsiakan amalan kita banyak-banyak, tak tahu. Tu kalau mengaji hadis Muslim kan, ada seorang perempuan hidup di zaman baginda Rasulullah SAW, hidupnya bergelumang dengan maksiat, hari-hari berzina, hari-hari melacur. Satu hari dalam perjalanan nampak binatang, nampak anjing dalam keadaan kehausan. Buka sepatu, buka selipar dia, pergi dekat bahagian lopak, ambil selipar dia, pergi bagi makan dekat kucing ataupun anjing tadi tu, binatang tadi tu. Dalam keadaan perjalanan nak balik bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku dah tak nak buat dah maksiat ni. Sungguh-sungguh aku taubat langsung, aku tak nak buat dah. Allah Ta'ala takdirkan lepas bertaubat, ngam-ngam meninggal dunia, mati di pertengahan jalan. Dia nak kata ni, seorang penzina, seorang pelacur, hari-hari dia buat maksiat dengan asbab satu amalan kebaikan. Berebut malaikat Malik Zabaniyah, malaikat api neraka pun nak ambil roh dia, malaikat Ridwan pun nak ambil roh dia. Berebut di antara dua para malaikat. Maka turun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tengok mana jasad dia lebih dekat. Dekat dengan dia buat kebajikan tadi ke, dekat dengan dia nadi nak pergi kepada maksiat dia? Mudah bahasa kita ukurlah. Kalau bahasa kita tu nak nampak gambaran, akhirnya dekat dengan kebaikan, bagi minum, bagi makan kepada seekor binatang, tempat wanita tadi selepas bertaubat duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit kebaikan. Tak tahu. Banyak-banyak amal ibadah kita. Satu lagi, akasnya, sebaliknya, riwayat. Ada seorang hamba Allah bela kucing, bela binatang, sengaja tak mau bagi makan. Akhirnya keluar musafir, sengaja, bukan terlupa. Nak bela binatang, buat cara nak bela binatang, tak bagi makan, pergi musafir. Ditakdirkan oleh Allah, balik binatang tadi tu mati. Dalam banyak-banyak kebaikan, semayang jemaah jaga, solat sunat ba'diyah qabliyah. Kalau kita mengaji solat sunat kapit fardu, kapit fardu ni maksudnya solat apa? Solat yang selepas sebelum, jaga tahajudnya, puasa sunat Isnin Khamisnya, subhanallah. Tapi dengan asbab satu kemurkaan yang disengajakan, bukan dia terlupa, bukan dia tak ingat, memang sengaja dia tak bagi makan, Allah Ta'ala murka pada part tu, ambil dia bubuh dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni jangan main-main. Kita duk rasa kita baik, wah, orang tak datang masjid, nah, lalu tepi padang, hei, habau, awak Melaka, nah, kau tak kerti nak masuk api neraka? Jangan.
Ada orang Nabi sebut dalam matan Arba'in Imam Nawawi, daripada mula hidupnya sampai dah nak habis mati dia seperti seorang penduduk ahli syurga. Ibadat, 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 ibadat hebat luar biasa. Tetapi akhirnya mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Siapa dia? Orang yang duduk di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, Bal'am ibn Ba'ura. Anak murid ada 70 ribu orang. Allah Ta'ala bagi kelebihan pada Bal'am ibn Ba'ura dan Syekh Barsisa. Ngaji tadi. Ada rezeki mengaji. 70 ribu orang. Yang mana Allah Ta'ala bagi karamah pada anak murid dia boleh berjalan atas ini. Karamah lah ni. Orang bagi panggil karamah. Nah, duduk dalam mengaji menjadi-jadi. Ibu-ibu jangan buat pula balik ni. Mengaji dengan Ustaz Nazri, nak try lah jalan atas air. Nah, sahaja manalah tahu kokot ada karamah. Jangan, mati lemas aku kena jawab sendiri. Nah, karamah kelebihan. Akhirnya mati dalam keadaan sujud kepada iblis lah. Ada seorang hamba Allah daripada mula awal hidup dia sampai dah nak mati seperti seorang penduduk ahli neraka. Maksiatnya, zinanya, berjudinya, bunuh orangnya, minum maraknya, tapi dahinya tak pernah sujud kepada Allah, duduk dalam syurga. Di zaman Rasulullah, seorang Arab Quraisy datang berjumpa dengan Rasulullah. Asbab daripada doa Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah, datang berjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak peluk Islam. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengucapkan. Lepas mengucap, orang ni tadi tanya, ya Rasulullah, aku nak solat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kata, nak solat apa? Waktu belum masuk. Macam kita lah kan, nak solat pastikan masuk waktu, betul? Dia tak boleh, ustaz hari ni rajinlah ustaz. Kenapa ya ajar? Ustaz, saya nak semayang zuhur pukul 11 pagi boleh? Dia panggil mabuk ketum ajar. Nah, hari ni saya rasa semangat sikit lah ustaz. Nah, dia beza dengan dunia. Kita makan gaji 8 pagi sampai 5 petang. Kita bagi tahu dengan bos, tomorrow, besok saya nak datang awal sikit boleh tak? Pukul 7 pagi saya dah punch card. Bos suka jenis orang macam ni. Tapi dalam ibadat tak boleh suka-suka. Nah, ada masuk waktu dia, ada masa akhir dia. Rasulullah, aku nak solat. Kata Rasulullah, masuk waktu belum lagi. Lantas apa yang perlu aku buat? Apa perlu aku buat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayuh masuk dalam medan perang. Perang bersama-sama dengan aku lawan puak-puak kami. Akhirnya ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, dahinya sekali pun tak pernah sujud kepada Allah. Ditakdirkan oleh Allah mati syahid dalam medan peperangan. Maka jenazahnya haram dimandikan, jenazahnya haram dikapankan, jenazahnya haram disolatkan. Hanya perlu tanam saja, tak pernah sujud pada Allah. Sebab tu kita jangan duduk dalam comfort zone ini. Selesa lah ustaz, alhamdulillah. Sedekah. Ulama sebut sedekah ni tadi ada 3 kelebihan yang Nabi janjikan sedekah. Ha? Sedekah. Banyakkan bersedekah. Ustaz dapat maklumat surau Mughni baru dapat Jumaat, solat Jumaat. Orang lelaki sedekah. Nah, tabung bergerak tu jangan buat-buat tidur pula. Masa tu buat-buat tidur. Tabung tu bergerak. Ada satu masjid tu ustaz semayang dekat satu tempat lagi elok. Ustaz pergi masa tu musafir. Tabung lalu. Ustaz berhati je ni, kenapa dia tak tolak? Dia senyum dekat tabung tu. Senyum lama je. Nah, lama je. Lepas tu dia tolak. Habis semayang solat Jumaat, ustaz tanya lah, bang, minta maaf tanya lah bang, kenapa tadi lama je tabung tu abang letakkan? Nah, masuk duitnya tidak? Abang senyum je. Dia jawab apa dengan ustaz? Ustaz, senyum kan sedekah. Kepala otak dia. Tabung tu bukan nak senyum dia, tabung tu nak duit. Dia senyum dia dekat tabung tu. Ustaz heran lama. Dia kata senyumkan sedekah. La ilaha illallah. Macam tu punya perangai buat dia. Sedekah Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata orang rajin bersedekah 3 kelebihan dapat. Pertama, panjang umur. Dalam setengah hikayat, hikayat bukan hadis, cerita di zaman Hasan Al-Basri, ada seorang hamba Allah ni ditakdirkan matinya sebenarnya 3 hari saja lagi. Tapi asbab rajin bersedekah, rajin bersedekah, umurnya panjang 30 tahun ditakdirkan oleh Allah.
Cuma berlaku khilaf di antara pendapat ulama. Ada yang mengatakan, dak, sebenarnya 3 hari juga dia mati. Contoh, hari ini hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Dia mati juga Rabu. Tapi ada pendapat ulama kata, 3 hari tadi tu, dia beramal ibadah macam 30 tahun dia punya hidup. Ada pendapat kata macam tu. Ada pendapat kata, dak, memang 30 tahun. Sebab dia rajin bersedekah. Satu, panjang umur. Yang kedua, orang rajin bersedekah dapat mengelakkan bala dan musibah. Itu kalau ada masa, ikut Tok Guru Musafir. Ustaz biasa jadi khidmat lah, bawa kereta. Masa dulu lah, khidmat bawa Tok Guru, pergi ada ijtima ulama, pergi semua lah. Tok Guru dia akan kata apa? Berhenti masjid. Nah, ni hebat orang dulu-dulu. Nah, hebat orang dulu-dulu. Nah, kita ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, nak kalau boleh nak cari dia makan, dia cari masjid dulu, semayang dulu. Nah, kita pasti akan nampak dia ambil duit dia pok bubuh dalam tabung. Nah, untuk mengelakkan bala dan musibah. Dan ini terjadi kepada sahabat karib ustaz sendiri. Duduk di Pasir Mas, duduk di Repek. Madrasah Repek. Dia ni tadi ada jemputan ceramah di Jalan Tut Pahang. Nak balik ke Pasir Mas memakan masa hampir 4 hingga 5 jam. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Jalan Tun nak pergi ke Kota Baru mesti lalu merampuh. Merampuh ni jalan ni agak pusing-pusing sikit. Dan ada kaum bawah. Berlaku pada tahun 2014 dia cerita dengan Ustaz. Lepas dia habis kuliah, datang seorang Pakistan bawa satu sijil, katanya nak mohon untuk madrasah. Dia pun bagilah RM50. Dia bagilah, dia kata, tak berfikir panjang dia bagi. Tuan-tuan, ibu-ibu yang rahmati oleh Allah, malam tu ditakdirkan oleh Allah, jatuh kaum. Kereta total loss. Macam Tin Sadin dia cerita. Dia tunjuk gambar dengan saya. Tapi Allah Ta'ala selamatkan saya, Ustaz. Saya luka ringan. Sampai polis bomba, heran. Macam mana saya boleh selamat? Saya pun nak jawab, tak tahu macam mana. Dia kata, Ustaz, saya beranggapan, berat hati saya kata, lepas saya habis kuliah, saya ceramah, ada seorang hamba Allah tak dikenali datang. Minta, saya pun bawa keluar, bagi. Saya berpendapat dan rasa berat hati saya, zon saya, hati saya kata, asbab saya bersedekah itulah Allah Ta'ala selamatkan perjalanan saya. Ini orang dulu-dulu. Nah, ibu-ibu nak pergi musafir, nampak apa-apa, tak ada masalah. Nah, Ustaz, orang tu tipu lah Ustaz. Kalau yakin benar-benar dia tipu, jangan bagi. Tapi tak tahulah Ustaz. Ada orang kata iya, ada orang kata tak. Nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah. Ustaz, dia tipu, ada orang kata. Ulama' sebut dalam kitab fiqah. Kalau dia tipu, kita dapat dua pahala. Pertama, pahala sedekah. Yang kedua, pahala ditipu oleh dia. Jangan bimbang. Tak nak bagi tak apa. Terima kasih. Dah. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Ni Ustaz, ni menipu ni Ustaz. Ni menipu ni. Kalau bukan menipu, kita dah tabur fitnah pada dia. Nak bagi, bagi. Tak nak bagi, sudah. Dia kata, Ustaz, asbab itulah Allah Ta'ala elakkan musibah dan pujian pada saya. Dua. Ustaz kata tadi, pertama apa? Memanjangkan umur sedekah. Yang kedua apa? Elak musibah. Yang ketiga, orang rajin bersedekah akan menyembuhkan penyakit diri dia dan penyakit orang lain. Asbab sedekah. Sebab tu ulama buat kajian. Kalau wabak turun, ada satu-satu benda turun, maksiat banyak. Kalau di zaman Nabi SAW, wabak ta'un, zaman kita COVID-19, ada pendapat ulama kata, tuan-tuan yang rahmatkan, kenapa ni? Antara penyebab dia, ramai orang tak bayar zakat ni. Kalau berlaku banjir besar, ulama kata banyak perzinahan. Itu perbandingan ulama lah, wallahualam lah. Cuma kita boleh beramal. Itu tak mustahil. Sebab maksiat turun, ujian turun, memang betul. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Allah Ta'ala kata. Yang turunkan musibah, kau tengok macam ni berlaku, wabak taufan lah, gempa bumi lah, banjir besar. Allah Ta'ala kata apa? Semua disebabkan tangan-tangan kamu. Wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tangan kamu.
Tangan kamu tolong orang, aku turunkan berkat. Tumbuh-tumbuhan hidup, binatang beranak banyak, punya susu banyak, aku bagi. Tapi tangan kau terima rasuah, tangan kau bunuh orang, tangan kau pergi mengadu domba, mulut kau tabur fitnah, aku bawa satu musibah, kata Allah. Lepas tu rajin bersedekah ni tadi, sembuh penyakit ini. Saya ada seorang sahabat kena penyakit gout. Nah, akhir zaman kan, macam-macam penyakit lah. Nah, kencing manis, darah tinggi, lemah jantung. Nah, sahabat saya baru-baru ni sebelum daripada datang Melaka ni minta solat sunat hajat. Ustaz Nazri tolong solat sunat hajat pada saya di duduk rawang. Kenapa Ustaz? Ana baru-baru ni pergi cek doktor Ustaz, ada penyakit 3 serangkai, lemah jantung, darah tinggi, kencing manis. Nah, Ustaz tolong doa. Muda lagi, 40-an. Ustaz tolong buat sembahyang hajat Ustaz, minta doa supaya Allah Ta'ala bagi sembuh, insyaAllah. Ustaz biasa rapat dengan dia, bergurau dengan dia. Nasib baik entah tak ada satu penyakit lagi Syekh. Allah Ustaz Nazri, apa pula penyakit yang Ustaz nak anak kena tu? Penyakit kencing orang, kata Ustaz. Kencing orang tak boleh ubat. Nah, kencing manis boleh ubat. Nah, sebab tu orang yang rajin bersedekah, insyaAllah penyakit dia akan hilang. Nah, Ustaz dia jumpa seorang kena penyakit gout. Nah, berubat sana, berubat sini. Akhirnya dia bersedekah dengan izin Allah. Sembuh macam ni. Nah, insyaAllah penyakit orang lain. Dan ini benda yang realiti berlaku pada bulan Ramadan 2018. Pada diri Ustaz. Ustaz dapat jemputan tazkirah tarawih bulan Ramadan 2018. Jadi kita dapat tazkirah tarawih, tak dan buka dekat rumah. Dalam perjalanan, berhenti satu food court, masa tu dengan isteri lah. Nak duduk dekat food court, nak berbuka puasa, nak tengah makan-makan tu, dah masuk waktu lah, dah azan tu makan. Biasa ada orang pakai spek, orang buta, datang dengan orang yang pegang dia, bawa tongkat. Biasa orang macam ni, dia bawa apa tuan-tuan dekat tangan dia? Ha, bawa BMW, bawa tisu lah. Kan? Datang, nak minta kat kita, kita pun bagilah. Pakai spek lah, ada orang bawa. Dia pun pergi pungut. Nah, orang-orang yang makan kat situ. Masa tu dalam maghrib, saya nak bergegas ke tazkirah Ramadan. Ni kejadian ni realiti pada saya. Saya dengan orang rumah. Masa tu belum dapat anak lagi. Baru-baru kahwin. Nah, belum ada dikuningkan anak. Belum kelam-kabut lah. Kelam-kabut. Betul-betul depan Ustaz, tangga untuk turun food court. Lepas hamba Allah orang buta ni tadi kutip dekat Ustaz, dia pergi kutip meja-meja lain. Okeylah, Ustaz pun berganti sambil makan. Ditakdirkan oleh Allah nak turun daripada food court tu, tangga tu betul-betul depan Ustaz. Punya ni nak cerita ajaibnya bersedekah. Nah, orang buta ni tadi dengan orang yang pengapit dia tu tadi, dia turun tangga tu Ustaz tak perasan lagi. Lepas dia turun tangga tu, kena lintas jalan. Nah, punya nak cerita dengan ibu-ibu ayah-ayah ajaibnya bersedekah. Orang buta tadi tu, dia nak lintas jalan, dia buka spek mata dia, dia tengok kanan, dia tengok kiri, terus dia boleh seberang jalan. Orang rumah Ustaz kata, dahsyat abang punya sedekah, hebat lagi daripada Dr. Muhaya. Dr. Muhaya pun tak macam abang. Abang sedekah terus sembuh penyakit orang buta tadi tu. Yang mana faham, faham tak faham sudah. Nak cerita hebat orang buta tadi tu, datang kutip sedekah dekat aku, lepas kutip yang lain, boleh seberang jalan tanpa dipimpin. Kuang hajur tu. Tapi inilah realiti yang berlaku ibu-ibu ayah-ayah rahmatullah. Sedekah kita. Ni masjid kita surau tu lah. Iza matabdu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyah au ilmin yuntafi'u bih au walidin salihin yud'u lahu. Nabi kata mati anak Adam, untuk sang kau fikirlah kau punya rumah, jawatan, aprak pun tak bawa illa min salasin. Pertama, ilmu manfaat. Ni ada ilmu, sampai lah balik sekejap lagi masuk dalam WhatsApp ke. Oh, tadi duduk dalam kuliah Ustaz Nazri, Ustaz Nazri ceramah sejam, takkan satu dua poin pun tak dapat. Oh, satu dua poin pun tak dapat, beratlah, kena mandi kelorok lah macam tu. Nak apa yang dapat? Sampai. Kan macam-macam grup ibu-ibu hari ni ada ayah-ayah. Nah, kalau grup family, grup memasak, grup pergi holiday, grup mengumpat, grup mengadu domba, macam-macam grup ada. Nah, hantar dalam grup tu.
Nah, grup jangan ngumpat. Yang tu yang banyak ngumpatnya. Nah, hantar. Sampaikan. Yang kedua apa? Anak soleh mendoakan mak ayah dia. Doa. Dan yang ketiga, sedang penting jariah. Sedekah. Sedekah banyak-banyak. Kita ni dah berumur, dah tua ni. Apa yang kita nak? Ulama kata harta kita yang sebenar adalah harta yang kita infakkan jalan Allah. Tapi harta yang ada dalam bank kita, nama Muhammad Nazri, Muhammad Karim, itu sebenarnya bukan milik kita. Zahir nampak kita punya. Takdir oleh Allah meninggal dunia, duit tu pergi pada siapa? Faraid. Masuk dalam kubur mana kau punya amalan? Oh, aku sempat sedekah RM50. RM50 je. Aku sempat sedekah yang banyak-banyak, 100 ribu dalam bank tu aku sayang. Nah, aku nak simpan. Jangan sedekah. Ni masjid nak apa? Surau nak apa? Nah, program-program anak muda ada hari ni. Bantu pengurusan jenazah. Mungkin dalam PKP ni terhad lah. Nah, ustaz cerita the future pada masa depan. Anak-anak muda kita masuk jangan marah. Budak-budak kecil masuk jangan marah. Ni kita marah. Oi, bodoh betul. La ilaha illallah bahasa kita. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah. Kalau kamu nak tengok pucuk pimpinan negara kamu pada masa akan datang, sama ada orang yang memimpin itu takut atau tidak kepada Allah, maka tengok ada tak anak-anak muda yang datang di dalam masjid dan surau. Kalau masih kedengaran suara anak-anak kecil bermain dalam masjid surau, insya-Allah kata Sayyidina Ali, orang yang akan memimpin pucuk pimpinan pada masa akan datang, orang yang takut kepada Allah. Tapi kalau senyap, tak ada suara budak-budak, tak ada suara kanak-kanak. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, kamu perlu bimbang. Kerana pucuk pimpinan negara kamu yang akan dipegang pada masa akan datang, orang tak takut pada Allah. Sebab tu budak-budak, kita cuma sound. Abang, adik, kakak, abah bawa pergi masjid surau, orang solat, diam. Semayang. Walaupun dia semayang tak betul, tak apa. Nah, tak ada masalah. Cuma sound. Orang kuliah, jangan main kuat-kuat sangat, main elok-elok, tak apa. Kita jangan orang tua marah. Kadang-kadang kita marah. Oi, bodohlah baranglah kau ni, gila. La ilaha illallah. Macam mana budak tu tak nak datang masjid? Takut. Nah, dahlah muka pun macam mak lampir. Lagi takut lagi nak datang. Nah, ni kadang-kadang usul budak. Gunakan. Dan pihak masjid bila dapat duit tu, janganlah simpan. Gunalah simpan tu portion yang lain lah. Ada juga saving. Anything happen, apa-apa berlaku, aircon rosak ke apa ke, apa angin taufan ke, janganlah kumpul sampai 100 ribu. Duduk dekat kedai kopi tanya, eh pengurusi simpan duit berapa? Surau saya 100 ribu. Nah, tak power. Saya surau A 150 ribu. Mangkuk Hayun punya pengurusi dia pergi. Guna duit tu buat majlis makan. Ni 20 tahun ceramah, habis kuliah maghrib, biskut mayat dekat luar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 20 tahun dah jadi pengerusi. Buatlah nasi biryani ke, nasi Arab ke. Seronok sikit orang datang. Kadang-kadang kita dakwah ni bukan orang yang kadang-kadang nak datang masjid. Bukan. Ibu-ibu, ayah-ayah dulu mengaku dengan ustaz datang kecil-kecil dulu. Bukan nak solat pun. Ni, ustaz sendiri datang. Imam duduk tahiyat akhir. Kita main dekat luar. Tahu dah kejap lagi akan ada orang marah. Masuk dekat belakang. Kejar pun dia sama. Duduk sama tahiyat akhir dengan imam. Sebab apa? Nak makan dekat luar. Dia makan kejap lagi. Lepas kami mana Jumaat bagi Yasin. Lama kelamaan tengok. Bukanlah nak kata orang alim dah. Tapi bolehlah jadi orang. Boleh share dengan. Sebab apa? Orang dulu-dulu. Sebab tu hidup kita ni biar ada adab. Adab nombor satu. Ustaz tak heran. Banyak ilmu. Tak heran. Doktor ke PhD ke apa ke. Lantak engkau lah. Tak ada adab. Aku bubuh tepi.
Kerana Nabi SAW sebut al-adabu fauqal ilmi. Adab mengatasi daripada ilmu. Orang ada adab, insyaAllah ada ilmu. Orang ada ilmu, belum tentu ada adab. Ustaz ulang, repeat. Orang ada adab, insyaAllah ada ilmu. InsyaAllah. Tapi orang ada ilmu, belum tentu ada adab. Ustaz, dia doktor, ustaz. Tapi kenapa caci maki ulama-ulama dulu? Ni apa ni Imam Syafi'i ni? Ilas ilas tulil firdausi a'la. Apa Imam Syafi'i? Syurga tak layak masuk. Api neraka tak sanggup nak duduk. Bila duduk mana? Duduk tengah-tengah ke? Ada orang cakap ni, ustaz ni cakap ni. Sebahagian daripada alamat-alamat sughra kiamat, mengaji dalam kitab pengingatan muslimin, mengaji dalam kitab tafsir sawi, Nabi sebut apa? Akan ada orang-orang kemudian mencaci maki ulama-ulama terdahulu. Dah ada zaman kita. Dah ada zaman kita. Saya ada PhD. Tak apalah ada PhD, apa masalahnya? Jangan duk berasa kita lebih daripada orang. Ulama-ulama dulu mengaji. Tengok Syekh Qadir Mandili. Nah, Syekh Qadir Mandili nak karang kitab penawar bagi hati. Gi jumpa tok guru dia. Betul ke kau nak karang kitab ni? Ke kau nak masyhur? Saya betul-betul kerana Allah. Okey, kalau betul tak ada masalah, kau minta dulu pada Allah. Minta sebulan tahajud tak tinggal. Karang. 2 tahun karang. Orang dulu-dulu dia bukan ada macam ni. Tepi ni dia bukan lekat. Orang dulu-dulu karang kitab selai demi selai. Tok Guru Syekh Qadir Mandili kata, dah siap dah kitab penawar bagi hati tu? Dah. Betul dah siap? Dah. Aku nak tengok setara mana kau ikhlas. Ulama dulu. Kau pergi naik atas satu tempat tinggi, means kalau kita buat sekarang bumbung. Kau jangan ikat kau punya helaian kertas tu, selai tu, kau pergi letak atas tempat yang tinggi, kau letaklah buat contoh lepas isyak, besok lepas subuh kau pergi naik balik. Kalau hilang salah satu daripada helaian tu, maknanya kau tak ikhlas. Sampai macam tu nak test. Lepas isyak pergi letak, katalah contoh kita buat bodoh-bodoh lah, 50 helai. Tak ada stapler, tak ada selotip, tak ada. Besok lepas subuh naik, ngam-ngam ada 50 helai lagi. Tengok ulama-ulama. Tapi orang sekarang caci maki, apa benda? Jangan. Adab penting. Sebab tu orang tua-tua dulu kita ajar, pertama sekali adab. Saya ingat lagi mak saya, tetamu datang rumah, kau tak tunduk kepala, kau tunggu tetamu balik, kena balun kat belakang. Mak saya, jangan main-main. Tetamu kita kan kadang-kadang budak kan, lalu depan orang, tunduk. Tak kira usia kau 50 depan orang muda ke, engkau orang muda depan orang tua ke, tak kira umur. Tunduk depan orang. Adab jaga. Pergi mana-mana. Nak jumpa orang, misalnya contoh, tetamu datang, jangan pakai seluar pendek, tutup TV, rai tetamu. Itu adab. Macam kita ramai-ramai ni, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah SWT. Dah sampai masa dia, jangan kita berlaga, jangan kita bergaduh, jangan kita caci-mencaci. Tiba dah saat kita satu hati orang Islam. Satu hati dah. Minta maaf nak kalau bahasa ustaz kasar. Kita lama sangat dah bertolak ansur sampai kita ditolak secara beransur-ansur. Minta maaf nak. Saya orang muda, saya tahu lah. Bukan nak kata saya pandai dah. Umur macam saya hari ni, siapa boleh beli rumah kat KL? Beritahu saya. Saya orang kampung, duduk lama. Rumah hari ni 500 ribu, 600 ribu. Dia tolak. Kita sekarang sahabat-sahabat ustaz beli dekat Pajang. Naik dekat nilai. Itu dia murah. Besok dah naik dah. Dia tolak. Dah tak ada duit dah. Dah jual semua. Minta maaf nak. Ini tak ada dalam silibus kitab ni. Ni dia panggil common sense. Tak ada dalam kitab ni. Dia tolak. Dah semua dah jual. Kalau dengan non-muslim, oh baik berpeluk dengan orang Islam. Sama-sama Islam kita. Bermasam muka. Foto silaturahim. Tak heran.
Sedangkan Nabi sebut tiga amalan tak diangkat walaupun sejengkal. Orang tinggal solat fardu, orang seorang isteri derhaka pada suami, orang putus silaturahim lebih tiga hari. Kau buatlah apa ibadat pun Tuhan takkan angkat walaupun sejengkal. Dah tiba masa dia untuk kita umat Islam bersatu hati. Ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmati oleh Allah, sikit-sikit perbalahan dulu-dulu tu, warna kita ke apa ke, dah sampai masa dia. Ibu-ibu yang rahmati oleh Allah, hari ni kita terlalu sedikit masa, tugas kita semakin banyak. Saya berkuliah pada minggu ketiga di JPN Putrajaya. Pada tahun 2014 hingga 2016, 180,000 anak luar nikah didaftarkan. Saya mengajar di JPN Putrajaya minggu ketiga. Saya kenal semua duduk dalam. Kementerian Kesihatan ni, ibu-ibu punya jarak ni, kita punya jarak. Saya jumpa PA Dr. Adham Baba di Masjid Al-Mukhlisin Alam Damai, Ceras. Saya jalan Datuk, bila nak rapat ni balik Datuk, Ustaz, kajian kami 3 tahun lagi pun belum tentu boleh rapatkan saf. Alhamdulillah, saya bersyukur tadi baru dapat Ustaz Wan hantar atau siapa hantar kat saya tadi. Nak Melaka, Alhamdulillah, solat berjemaah macam biasa. Jagalah, ni nikmat besar ni. Masa tak buka, bukan main menggelupu macam cacing kepanasan. Apa ni Menteri Agama, apa ni? Masa buka, batang hidung pun tak nampak. Mangkuk hayun betul. Kadang geram. Masa tak buka, apa ni? Kedai makan buka, pusat urut buka, mall buka. Masjid tak buka. Dia tak datang pun dekat masjid. Yang datang ni lah muka subuh esok, maghrib esok, asar esok. Ni lah dia pun. Nah, sebab tu gunakan kesempatan yang ada. Kerana mati kita tak tahu bila. Nah, Ustaz boleh jadi mati dulu. Adat kata ibu-ibu, ayah-ayah yang ada depan Ustaz ni mati sebab umur meningkat. Tapi syarat nak mati bukan tua. Syarat nak mati bukan sakit. Nah, bukan. Tak ada masalah. Berapa ramai orang muda-muda mati. Dia tengok baru ni 19. Ayah dia hidup lagi. Nah, cuma adat kata ibu-ibu, ayah-ayah akan pergi dahulu daripada Ustaz. Adat kata. Tapi boleh jadi Ustaz mati dulu. Keluar daripada masjid ni, surau ni, tergolek, jatuh kepala rebah, meninggal dunia. Macam tadi, helikopter tadi. Siapa tahu? Meninggal dunia dekat Melawati tadi. 4 orang buat tes, 2 orang meninggal dunia. Siapa tahu? Sebab tu kita punya masa sekarang sempit. Sikitlah. Tugas kita makin banyak. Sebab tu ajal maut tak kira. Kadang-kadang ayah-ayah mati dulu. Ibu-ibu, adat katalah. Yang berumur depan Ustaz ni, ayah-ayah 40, 50, 60 yang ada depan Ustaz ni akan meninggal. Tak semestinya. Boleh jadi Ustaz keluar ni. Tapi Alhamdulillah lah, lepas kuliah, lepas solat maghrib, lepas majlis ilmu, oh rasa syukur lah sikit. Sebab mati tak kira siapa-siapa, muda tua. Adat je kata yang berumur. Tapi boleh jadi Ustaz mati dulu. Bawa motor, bawa kereta, tak tahu. Tapi kalau boleh, biarlah ibu-ibu, ayah-ayah mati dulu. Kalau boleh, kalau boleh, Ustaz banyak lagi kerja nak buat, anak kecil-kecil lagi. Ayah-ayah biarlah jalan dulu, dah tak ada apa dah. Kalau boleh, masalah bukan boleh macam tu. Ustaz sedap, dia bercakap, Ustaz kami jalan dulu. Entah-entah Ustaz dulu. Tak boleh minta macam tu. Sebab tu ambil kesempatan. Ambil ruang waktu. Ambil masa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk sama-sama kita muhasabah diri kita. Khulasah kita, kita hidup di atas muka bumi Allah. Jam pun dah 8.45 dah. Nah, Ustaz dengar kata lepas ni ada kambing bakar 2 ekor. Tak tahulah betul ke tidak. Ustaz dengar kata, tak tahulah betul ke tidak. Nah, jam pun 8.45 dah. Khulasah kita, kesimpulan, duduk atas muka bumi Allah, cari redha Allah, jangan cari redha manusia. Cari redha Allah. Kalau cari redha manusia, ada orang suka, ada orang tak suka, takkan boleh puas. Rasulullah, Abu Jahal benci, Abu Lahab benci, Abdullah bin Ubay benci, Ubay bin Khalaf benci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk terbaik. Ini kan kita. Macam saya ceramah. Saya ceramah kuat, orang kata, Ustaz slow sikit boleh tak? Saya ceramah slow, Ustaz tak berapa dengarlah Ustaz. Takkah aku mengamuk tuan-tuan? Mana satu aku nak ikut? Nah, ceramah cakap laju sikit, Ustaz kalau boleh perlahan sikit nak tulis. Aku ceramah perlahan, orang tidur tuan-tuan.
Jadi jangan ikut orang, cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala satukan hati-hati kita. Yang lama-lama tu cukup, jangan panjang-panjang. Jumpa di antara kita silaturahim. Sama-sama, kalau orang Melayu sebut kosong-kosong lah, mudah kata. Nah, ambilkan pedoman, ambilkan silaturahim, ambilkan segala usaha yang Allah Taala beri kesempatan pada kita untuk kita bawa di dalam keadaan kita mati husnul khatimah. Jadi Ustaz mohon maaf banyak-banyak. Ustaz rasa sekadar tu dululah. Ustaz mengharapkan kita semua yang berada di dalam surau ini tadi adalah menjadi sebahagian daripada penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz doakan yang berada di dalam rumah Allah yang dinamakan surau Al-Mughni ini, ibu-ibu, ayah-ayah diberikan kesihatan yang berpanjangan oleh Allah. Ustaz doakan ibu-ibu, ayah-ayah menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan yang paling penting, Ustaz doakan semua daripada kalangan kita, kalau tak ada rezeki lagi nak berjumpa pada masa akan datang, mungkin lama lagi kita berjumpa dan mungkin Allah Ta'ala ambil nyawa kita, yakinlah lampu-lampu, kipas-kipas, meja yang dinyalakan, aircon-aircon semua akan menjadi dalil di hadapan Allah. InsyaAllah kita tak ada kesempatan lagi berjumpa atas dunia, yakin, seyakin-yakinnya kita akan berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dan silap itu datang daripada Ustaz sendiri. Ustaz mohon maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara, terlancar lidah, ada benda-benda yang Ustaz sebut mengguris perasaan hati ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmati oleh Allah. Ustaz mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidina wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa ansirna wa la tusir alina wa radina wa radu'anna. Ya maulana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.